Air banjir menerjang halaman rumah, jalan hingga persawahan milik warga yang ada di 3 desa di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Banyaknya material sampah yang terseret arus sehingga menutupi pintu air yang ada di Desa Ngarjo menjadi penyebab banjir. Debit air Sungai Ngarjo mengalami kenaikan dan meluap dan menggenangi beberapa wilayah. Ada 3 desa dengan 5 dusun yang diterjang banjir yakni Desa Ngarjo di Dusun Ngengor, Dusun Telasi dan Dusun Babatan. Desa Sadar Tengah di Dusun Mojogeneng dan Dusun Sadar serta Desa Wunut. Di sekitar lokasi banjir, masih kata Kapolsek, ada di lokasi pintu air atau dam. Yakin pintu air sungai di Dusun Ngengor, Desa Ngarjo dan pintu air sungai di Dusun Mojogeneng, Desa Sadar Tengah. Dari 2 pintu air tersebut, pintu air di Desa Ngarjo terdapat banyak material sampah seperti bambu, kayu dan lainnya.